Semangat pagi, Mitra NASA dimanapun berada. Bagi Anda yang membutuhkan beragam informasi tentang PT Natural Nusantara, silahkan akses melalui link di sini, fans.link/PT Natural Nusantara, atau scan QR Code di sini untuk mengakses beragam informasi seputar produk, brosur, kontak konsultasi, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, langsung kita praktekkan bersama salah satu technical service PT Natural Nusantara, yaitu Mbak Nelsa. Halo Pak Dimas. Halo Mbak Nelsa. Halo semua. Pak Dimas, tadi kan saya sudah mendengarkan nih informasi dari Pak Dimas, tapi ada beberapa teman-teman kita yang masih kebingungan nih, gimana sih cara mengakses informasi-informasi NASA? Ya, untuk mengaksesnya sangat mudah sekali, bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu bisa klik langsung Mbak dengan ketik fans.link/PT Natural Nusantara. Coba saya klik ya. Ya, coba silahkan. Atau teman-teman juga bisa nanti scan QR Code. Nah, jadi Mbak Nelsa coba dulu di linknya ya Pak, okay. Saya coba ketik. Langsung saya klik. Wow, ya. Langsung muncul ya Pak informasinya. Betul sekali, okay. Jadi itu cara yang pertama. Kemudian selanjutnya bisa juga scan QR Code di sini. Oke, okay. Bisa kita coba, dibuka kamera, lalu langsung kita klik. Wah, langsung muncul ya Pak Dimas, ya. Semua informasi dari PT Natural Nusantara. Di sini ada apa aja sih Pak Dimas? Ya, dalam satu genggaman ini, kawan-kawan sudah bisa mendapatkan informasi seputar berbagai macam pengumuman, kemudian ada informasi produk, brosur, kontak konsultasi, bahkan dari download-download yang diperlukan. Kalau QR Code ini kita bisa mengaksesnya dari mana sih Pak Dimas? Cara mengakses QR Code ini yaitu dengan cara menjeda video ini atau bisa juga scan melalui kalender PT Natural Nusantara dan juga poster dari PT Natural Nusantara. Wah, luar biasa sekali ya Pak Dimas. Kita bisa mengakses semua apapun, dimanapun, dan kapanpun. Mudah kan Mbak Nelsa untuk mengakses informasi dari PT Natural Nusantara? Benar sekali, sangat mudah. Jadi kita bisa mengakses semua informasi dari PT Natural Nusantara melalui link dan kode QR yang tersedia di poster, kalender, dan media lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sehat selalu dan tetap semangat pagi.